ke sini bagi para pemancing mania. Mancing mania. Mancing tapi di ombak mancingnya, bukan di tengah laut. Nanti sore lah. Nanti sore. Oh iya. Sama saya Agung. Oh. Ayo, Pak. Oh, ya, enggak. Nanti sore lagi ketika air mulai surutnya, benar-benar surut. Area dilarang berenang, wisata Muara Tanjung Cemara Karang Tirta. Nah, ini pantainya, Pantai Tanjung Cemara. Tapi Pantai Tanjung Cemaranya sekarang seperti ini. Karena yang lebih banyak di dipakai, yang lebih banyak dikunjungi dan enak tempatnya itu di sekitaran bengawannya, bukan pantainya. Pantainya tuh seperti ini. Dan ini bukan tempat untuk berenang. Ada Kak siapa? Masih ada kamu tar ide daerah mana ini ya? Ini saya di daerah namanya Objek Wisata Tanjung Cemara. Objek Wisata Tanjung Cemara. Karang Tirta. Tanjung Cemara Karang Tirta. Salah satu objek wisata terbaru yang ada di Kabupaten Pangandaran. Ini adalah pantainya, Pantai Tanjung Cemara. Nih, Pantai Tanjung Cemara. Dan ini ke sebelah kirinya itu adalah Pantai Pangandaran. Sekitar 7 km menuju ke arah timur dari Pantai Tanjung Cemara, yaitu Pantai Pangandaran. Dan itu kita bisa lihat tuh, yang ada gundukan itu adalah cagar alam Pananjung Pangandaran. Tapi karena cuacanya mendung, jadi kita tidak bisa lihat secara jelas ya ke sana, ke area sana. Iya Kak, Pangandaran. Ini masih objek wisata di Kabupaten Pangandaran. Kita lihat juga ke sebelah sini lagi, balik lagi. Oh, itu ada bapak yang mau melihat ke muara kayaknya. Ke muara. Pak Ian ngusep ya. Sini ngusep. Tadi ya ada yang ngusep. Jadi di area sekitar sini nih. Di area ombaknya ini ada yang ngusep juga, ada yang mancing ya. Dan itu ada juga yang menjala ikan. Menjaring ikan. Jadi jaring eretnya di Karang Tirta itu seperti ini nih, di muara. Iya Pak Ian, di sini juga mendung tuh, gerimis malah ini. Masih gerimis ya. Saya buka payung dulu. Buka payung. Ada Pak Ian, Mbak Irina asli dari mana? Abi mati, sudah mulih Pak. Ti dia mah, palih dia kakaler. Bapak terang lah, ti sudah mulih. Orang sudah mulih asli. Gerimis tapi ini ya. Tuh yang sedang menjaring ikan.